kamu tiba-tiba pergi kayak gitu aja? Gak izin, gak pamit. Kakak, Riri ya, enggak. Ya, kamu bawa mobil begitu, bawa mobil sport lagi, kan bahaya kamu. Enggak khawatir loh kamu kenapa-napa. Enggak, tadi itu Riri enggak, bukan enggak pamit. Kan maksudnya itu biar Riri sama kakak enggak ribut. Riri pergi, Riri makanya nemuin temen Dede, nemuin Arjin buat ngobrol doang. Dede butuh temen ngobrol gitu biar gak emosi maksudnya. Iya bukan apa-apa, menurut gue apapun alasannya gak pantas cerita tentang masalah rumah tangga ke orang lain. Iya kan? Malu dong. Apalagi kita kan baru nikah nih, baru ya istilahnya ngeraba lah kehidupan rumah tangga kan seperti apa. Gue gak mau kalau masalah internal dibawa-bawa keluar gitu, atau orang luar dimasukin ke dalam urusan pribadi kita, urusan keluarga kita gitu. Ya udah gitu, maksudnya jangan ngeliatin ke papa sama ibu. Ih ini mah. Wah kan malu atuh. Iya. Udah, ngapain ribet-ribet. Selesai kerana yang baik-baik. Siapa? Ya, terus gimana coba? Kalau sana kan kakak curhat sama Aris. Kakak ngobrol, sharing sama Aris. Mau kakak utarakan, kakak omongin semuanya. Masalah rumah tangga kita. Mau, omong. Kamu jalanin gitu dong. Sayang, kita selesai di sana yuk. Di mana? Di sana. Sana mana? Kirain dulu. Kirain gua ke kamar. Ah. Kakak. Apa sih kamu? Kakak tuh gak boleh ngomong kencang, marah-marah, teriak-teriak depan orang tua. Capek tau diri ngurusin semua. Capek kakak dong. Capek dibohongin terus, capek lihat pasangan yang gak pernah terbuka, yang selalu bawa-bawa orang lain dalam urusan rumah tangganya. Belum lagi kakak capek tau, masa kakak satu hari cuma dapat jatah 50 ribu sehari? Udah selesai ngomel ya? Udah. Kakak, sebenarnya ini cuma perkara soal timing aja. Soal uang 50 ribu ya, Dede juga dengan berat hati ya Dede minta maaf karena kan itu buat kebaikan kita juga. Dari mana baiknya? Iya dong. Ya sudahlah. Ribu masa. Waalaikumsalam kak, iya. Aku mau konfirmasi yang buat off airnya nanti, kamu udah fix ya? Kak, maaf ya. Jadi gini, karena kemarin itu kan Dede pikir ya udahlah Dede mau ambil aja, cuman setelah Dede pikir-pikir lagi bukan berarti Dede cancel ya, tapi kayaknya untuk yang ini enggak dulu deh, karena kan Dede rangkaian acaranya belum selesai semua. Palingan nanti kalau mau ambil off air Dede setelah selesai semuanya aja kali ya kak. Gitu, berarti aku cross check lagi ya. Iya kak, sama ini sih. Sama satu lagi sih kan, Dede kan sekarang udah nikah. Terus Dede kan kudu izin sama Kak Bilar, jadi kemarin jadi salahnya emang gak izin dulu. Gitu ya, udah gak apa-apa. Nanti kamu aku cross check ulang lagi, nanti kabarin aku segera ya. Ya udah, makasih ya kak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah jadi ya? Enggak. Makasih ya. Ya udah, Dede minta maaf kan kemarin. Kayaknya Dede bilang cuma waktunya aja. Terus Dede udah sampein senangnya, Dede pengen nyanyi, tapi ya udah. Ya, emang bener sih. Ya, api kamu tadi? Bener. Bentar. Ini apa nih? Lihat sih. Dekat.
Nggak gitu lagi, nanti dia bakal ngomong dulu ke kakak kalau misalkan ada OVR. Bos. Kenapa sayang? Nggak kenapa-kenapa sayang kesini. Kenapa? Kok... Ini apa Lintar? Paket bapak bu. Ya apa? Tidak tahu isinya pak bu. Tadi harganya 30 juta jadi saya tanda. 30 juta uang? Iya. Ini sebelum dikasih. Ini udah lama belinya, baru nyampe kan, yang terbaru nyampe kan udah lama kan ya, dari baru nyampe. 2 bulan atau 3 bulan ya? Sekitar segitulah ya. Ya kira-kira. Ya maaf ya sayangnya. Itu sayang uangnya kak. Ini tuh udah lama. Maaf ya. Ini kan. Ya udah kalau gitu dia kurangin lagi ya. Jangan dong, ini kan udah perjanjian sama Mika loh. Pak bos. Ini pak. Iya taruh aja. Ya itu apa sayang? Kan kamu kata pengen mic. Ya kakak cuma mampunya beli itu. Kan uangnya sama kamu semuanya. Kakak kebetulan untuk beli itu ya kumpul-kumpulin duit dari cara usaha. Dari 50.000 itu kakak kerja sama bareng sama Lintar. Jadi sih gak nyangka ya ternyata kakak seromantis itu. Sampai mikirin sejauh itu gitu. Sampai beliau jualan lah. Karena dia dipikir kan selama ini dia biasa kesana kan bawa mobil kuning. Jadi punya uang 50.000 terus akhirnya jualan asal temungkin gitu gimana sih. Tapi Masya Allah ternyata pas begitu tadi dikasih ya walaupun mic-mic begitu. Cuman kan itu bentuk dari ikhtiarnya kakak Masya Allah sih buat diri. Pokoknya aduh. Kakak is the best. Pak bos. Apa lagi Lintar? Apa itu? Kayaknya jam, Pak. Tapi harganya... Ush, diam! Ya, itu pasti jam KW yang gue beli itu. Kakak... Beli jam apa lagi? Sayang. Nah ini... Lintang! Ya Bu Bos! Sini. Aku datang. Berarti Lintang juga minta refund Bu. Minta refund? Maksudnya... Apa minta refund sama siapa? 50.000 Bu. Loh? Ya ke siapa 50.000? Lintang sama Bapak patungan Bu. 50-50. Jadi uang kamu dipakai sama kakak? Iya bu. Astagfirullahaladzim kakak. Ini sih bagi saya. Rifan sekarang juga balikin barangnya cepat. Saya juga bu. Gak ada nanti. Dulu. Nanti nol saya bu. Kamu sudah bantuin kakak bohong sama Dede. Udah sekarang bawa. Tenyangka. Sok. Bayangkan seorang Rizky Bilar suaminya Lesti ngutang kita kasih Lintar kumaha coba gerak 50.000 deh ya Allah salaki wing. Lalu refund saya mana? Masa saya nol? Ampun DJ. Kakak. Lintar berat ya Lintar ya? Enggak. 50.000 kurangin 20.000. Jadi tinggal sisa 30.000 lagi. Ya.
no debat.